Bang Laret. Tinggi, Ces. Ah, lonjakannya kurang lebih 35 meter. Lebih, 40, 50. Tuh. Ini kita sengaja mau nyobain. Efek standar. Jadi kalau di atas tuh jalan raya, Cis. Oh, mantap, bebek. Standar nyampe ke atas. Nanti korban selanjutnya nih orangnya. Ya. Jadi tanjakan naon itu, Made? Tanjakan jenggot. Jadi si channel Petani Racing ini nggak mau nyobain kalau belum ada korban. Jadi baru kalau nggak naik kita tinggalin. Aduh, gigi 2 keinjak gigi 1, Cis. Jadi ya agak melar-melar dikit. Oke, kita lihat Petani Racing. Wuhuy. Gas padai. Nang ning uy. Oke lah. Gas lagi padai. Aduh. Jadi perjanjian kalau nggak naik nggak usah ditolongin. Ini akibat tekanan batin dari seorang istri, Ces. Jadi hatinya tuh semangatnya nggak berhenti-berhenti. Walau sebenarnya ini makan pagi udah hampir 2 piring pada ini. Sing tarik gratis. Sebagai lelaki merdeka sampai tua, jadi kepada ini pengen nyoba lagi. Gue juga tadi hampir-hampiran salah, Sis. Udah gigi 2, keinjak gigi 1. Oke, Padai. Pengetesan kedua. Tapi sebelum pade, ini tuan rumah kayaknya mau nyobain. Bang Baret lolos. Bebek standar. Ini tanjakan tuh nggak tinggi tapi panjang. Panjang, anjay. Tanjakan karong katanya. Ayo durasi, durasi. Wow, adikku bro, nah, taklukan tanjakan, ayo, 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 ayo. Ninja Cis, mantap. Hai. Sekarang bagian Agus Sobleng, oh padai, padai, padai. Ini salah satu pemula. Tapi gengsinya tinggi, jadi kalau nggak nyoba penasaran. Ayo, ayo durasi. Ayo padai. Nangtung. Akhirnya. Ah, ini lagi nih. Ini leader, guys, jangan salah. Wes,
Pak Leader. Eh, kemana Pak Leader? Anyel. Guys, lain. Sombong amat. Membuktikan seorang pemula katanya sih. Jadi emang tanjakan ini udah lama lah, Kang Agus Obleng. Ayo. Nah, terus. Nah. mau dibantuan. Olehkan deui. Tanjakan kalong sih, ntar ada tanjakan kilin katanya sih. Jadi kalau yang nyobain paling akhir, insya Allah naik finish mabok. Ini bensin. Hah, ini tuan rumah nih. Ayo, Aa. Ayo, Aa. Gas lagi, Aa. Santai, Aa. Jadi ceritanya gini, Cis, ini bukan sebenarnya bukan jalur, tapi sengaja kita ke bawah. Nah, kita tuh nggak dikasih tahu, kirain ada jalur. Eh, balik lagi, ay, mantap. Lagi. Agus Sobleng dengan CP. Oke, jadi karena Agus Sobleng mungkin butuh bantuan, kita coba nolongin dulu. Jadi akhirnya Kang Agus Sobleng nyerah. Ada jalan pintas. Aduh. Keren. Tanjakan kalongnya keren. Next ya.